Iya. Assalamualaikum. Sekarang Assalamualaikum. Kiri kanan aku ni anggota kumpulan Mac. Ha. Yang ni Eji, yang ni Dan, Sniper. Sama juga. Okey, ada Sniper dan Mac pun sama juga. Okey, ni lama kita jumpa. Eji pun lama tak jumpa. Dan pun last kita jumpa dekat studio tu hari kan. Studio tu hari. Tahun lepas lah. Tahun baru. Okey, Din, itu hari aku pergi Ipoh. Pergi Ipoh itu hari aku nak cari kau. Man kata kau sibuk. Kau sibuk buat apa kat sana? Aku jauh sikit. Perjalanan nak ke rumah tu jauh sikit kan? Jauh ke kau area kan? Aku pun lah kat sana. Memang jauh lah. Kalau nak makan laksa tu, kalau dia orang nak makan laksa, kena datang Kuala. Tapi yang jauh lagi ni? Jauh lagi Haji. Haji kalau kau pergi Kuantan, Kuantan ke? Jika kan? Jika ni. Haji, projek bilang? Sekarang ni dengan Peda. Selain daripada May lah, selain daripada MA pula, Max Mac. Tahun lepas kan? Selain daripada program dengan Max ni, kau buat dekat Jika buat apa? Buat kerja lama lah, kerja dengan Peda. Kerja dengan Peda lah. Ada kerja lah kan? Dia tengah dalam tu pasal semua orang tahu mungkin kami dah tahu kan, tapi kita bagi tahu dapat serangan jantung kan. Okey guys, sekejap. Aku ada nak bagi tahu video ini disponsor oleh Binomo. Binomo adalah sejenis apps trading yang membolehkan kita menjana income di dalam telefon ataupun di komputer ataupun di tablet. Okey, di mana saja korang berada, korang boleh menjana income. Apps ini mudah digunakan dan boleh dipercayai kerana dia berada di industri kita selama 7 tahun guys. 7 tahun dah lama dah benda ni. Kita baru je tahu. Yang mana berminat untuk menjana income, korang boleh download app di App Store ataupun di Play Store. Linknya akan aku letakkan dekat bawah description, ataupun korang terus boleh pergi ke www.binomo.com. Caranya bagaimana untuk menjana income, aku akan ajar. Tengok video ni. Jom. Okay guys, di sebelah kanan aku ni ada amount, ada masa. Kat bawah tu ada button buy dan sell. Aku tekan sell dan amount yang aku letak sebanyak 200 dan aku tekan sell. Kita tunggu dalam masa 1 minit untuk dapat profit. Ha, dapat pun. Mudah kan? Okey guys, bagaimana pula dengan deposit? Ada ke local bank? Korang tak perlu risau. Ada. Mari aku tunjuk. Okey, caranya tekan deposit. Kat sini ada bermacam-macam cara untuk deposit. Korang boleh pilih GrabPay, Boost, Bank Transfer ataupun Internet Banking. Yang mana tahu menggunakan e-wallet pun boleh juga. Okey, yang mana tak reti nak menggunakan apps ni, dekat apps dia tu dekat sebelah kiri tu ada tekan, kau tekan education. Lepas tu dia ada list-list yang kau nak belajar cara trade macam mana, untuk deposit macam mana, untuk apa keluarkan duit macam mana. Dekat situ ada macam-macam, cuma korang kena explore sikit dia punya software dia. Okay, so sampai sini saja aku punya penerangan dan sambung cerita kita tadi. Zers! Yang tu boleh melakukan tu. Dia itu hari masa dia lepas operasi tu aku nak pergi, kebetulan aku balik kampung ada orang tua meninggal. Jadi aku tak dapat nak pergi menziarah dia. So aku dapat tahu ikut pun daripada kawan-kawan lah, daripada Max punya
official, kan? Dari situ tak dapat tahu kita harap dia sihat lah dia tanda, kan? Supaya siap album yang pertama ni kan? Dia dengan tu biologi tu. Ya, ada extra semua sebelah lagu. Dan extra lagi dua, ada 13 lah. Sebelah lagu, 13 lah. Lagu baru pun ada. Okey, lagu baru. Semua lagu baru. Satu yang lama rendah dengan Malingan yang masuk. Yang masuk kali. Oh, satu album tu. Satu album lama menurut. So, dia dijangkanya bila? Bila? Boleh dicepatkan kan? Jadi aku agak mungkin dah lepas raya tu. Mak kata pun macam tu juga dengan ceritanya tu. Lepas raya tu. Kita tengok faktor kesihatan Onel lah. Faktor kesihatan Onel. Tapi aku pun bergantung mana Onel juga kan. Max tu. Saya banyak kerja yang studio dia yang buat. Studio yang dia yang buat kan. Yang bahagian show ni ada semua siapa yang handle. Yang show Abang Man lah. Hebat dia. Kadang Lan pun ada. Lan dia tengok-tengok pada Lan pada dia. Nganjur call lah. Tengok nganjur call dapat dia call dapat siapa yang dia call. Rumah ni dia liga juga. Dia banyak Dia dah lama kan. Dapat show manjang. Aku pun pelik juga sebab Mac baru dia tubuh kan. Tubuhkan dalam sebulan, dua bulan lepas tu dah masuk show. Setiap minggu ataupun sebulan mesti ada lah. Betul tak? Kalau macam band-band biasa, buka band nak tunggu 3-4 bulan satu show. Kan 3-4 bulan satu show kan. Tapi jadi sebulan. Sebulan sekali korang pun ada. Ada lah. Ini jadi cam je. Luruh duit je. Jalan. Tapi dengan ceritanya Max ni asal ada je. Jangan memilih sangat nanti kan. Bagi 4,000 tak nak. Tapi benda ni tak boleh demand. Mac boleh je. Adalah aku satu. Dia ada budi bicara. 4,000 tak nak. Ada yang tak nak. Tak nak. 4,000 padahal nak KL. Bukan dia luar pun. Dekat lah. Dekat KL juga. 4,000 tak nak. Kita orang ni asal ada gaji je. Ada gaji. Dapat apa 7,800 orang pun nak bagi kita. Apa nak bagi? Duduk nyanyi atas tu 4-5 lagu. Dapat duit. Ada gaji. Kalau dulu nak demand boleh. Sekarang tak boleh. Ramai ekonomi lagi. Sekarang dia tak boleh pilih. Boleh pilih. Masa ada orang panggil rezeki tu ada. On je lah. Itu lah dalam masa yang sama juga. Kalau ada kerja, den-den dia kerja apa? Dia dalam ni tak boleh agak ni. Jadi tak jadi kerja pula ni. Jadi kerja pula ni lah. Kita pula ada lah kerja sendiri. Ada setengah orang dia menyalakkan Ada show je. Ada lah macam tu lah. Yang kita kenal tiba-tiba orang dia menyalak pada show. Dia tak pandai nak kerja lain. Dia tak kerti nak kerja. Dia buat itu je kan. Dia buat itu je yang dia boleh buat. Tapi dia kena ada side income lain. Dia tak boleh nak satu. Dia kena ada income untuk backup.
main muzik ni kan? Haa, tu kena ada. Muzik ni kira sampingan. Antara kamu. Kalau ada jantian bulan pun lagi jantik lah. Kalau ada benda dekat luar kan? Kata makin selipin kan? Dia macam ni. Macam okey contohlah. Macam besar ni. Sekali buat show dia makan tahu. Haa, makan tahu. Dia dapat RM50,000, RM60,000. Haa, 30,000 tu pun dah banyak lah. Macam kita yang biasa ni dapat 4,000 ke 5,000 je lah. Jalan je dia. Aku rasa bagi aku senang je. Naik stage nyanyi 2-3 lagu kira duit. Tapi tak kena ni lah. Apa? Dengan apa yang dia orang bagi, kena bagi sama rata lah. Kena fias organizer dia bagi. Kan kita nak jadi 2 lagu fias pada kan. Yang menonton ramai kan. Menonton ramai. Tapi tak lagu banyak kan. Tapi kena standby lah. Dalam 15 lagu, 20 lagu tu lah. Kena standby lah. Tapi cuma kita kena keluarkan modal. Kos kita untuk minyak, makan. Betul lah. Tempat tinggal lagi hotel. Ah, kau kadang-kadang kita bujang lah. Ya, dulu mana boleh studio boleh lah. Studio boleh. Jadi ada je. Jadi macam dulu lah. Sama-sama rock dulu kan. Ha. Dia dekat mana pun boleh tidur. Kan? Boleh tidur. Janji ada tempat. Janji ada tempat. Kalau ada dia kan tempat lagi cantik lagi tu ya kan. Studio lah. Aku bantu jangan. Ha, ada kata tak ada lah kita modal kita ni kan. Siapa ni? Kadang kita nak gaming lagi, nak pulang balik pun macam tu kan. Lalu tengah main dua, okay juga air pulang balik tu kan. Banyak juga kos kan, pergi balik. Kos kena, habis tu kena tolak juga tu. Kalau minyak kena tolak. Dia tak boleh, kena special dia. Kita kata macam practice kita ada studio sini. Ha, itu je yang lebih je. Lebih kat situ lah, tak ada sewa studio. Satu lagi kita kalau tak ada tempat tinggal kat situ pun boleh tidur. Video pun luar. Video luar. Siapa-siapa yang nak rekod kat situ pun boleh juga kan. Pergi lah sekali sini. Boleh lah. Kawasan ni memang cantik lah. Kawasan tak sibuk, senang. Parking senang. Nak pegang roti canai, pegang lawa kan. Nasi campur kat depan. Haa, kat campur depan. Nak beli motor boleh. Selain kat campur. Beli motor tu lah. Belah je. Nak beli motor boleh. Apa boleh. Sebelah je. Semua ada dekat bawah tu ya, pasar raya. Haa, pasar raya. Sebelah ada kan. Kalau pasar tu tak bawah. Tapi skimak. Haa, skimak. Haa, skimak. Haa, skimak. Haa, sesuai lah kalau nak buat recording pun boleh. Boleh, tentang. Roger tak nak buat apa? Retro. Gaming kan? Haa, gaming real life ke? Record gaming. Tapi jamming ada rekod. Ada video. Ada CCTV tu kan? Ada. Tapi sekarang ni, orang ni pun tak sihat. Kena stop sekejap lah. Kena bagi dia rehat dulu. Sebab kerja-kerja tu banyak dia yang tahu kan. Benda tu orang cuma tahu sikit-sikit lah. Dalam masih nak belajar-belajar sikit-sikit pada dia. Belajar sikit-sikit. Tapi benda tu pun penting sebenarnya. Kena ambil tahu. Untuk anda kata boleh tak ada, kau ada dia boleh play dia tu. Jadi aku nak budak belajar sikit-sikit untuk basic. Kalau nak pro sana tu tak boleh lah, kena ada basic. Perancangan. Jadi aku rasa kamu ni kita pun dah sampai ni dah sebab ni kan. Panjang lah. Borak santai ya. Malam ni tak sangka eh. Kamu dah ni, kamu main ni tak sangka. Dapat jumpa, dapat makan. Kamu ni jumpa. Itu pun kira main jalan je. Main jalan je. Kerja je. Tapi dia tak ada jam-jamin je ni. Basking ke apa? Bukan basking je, live ke. Apa yang ada, jalan je. Apa yang keluar itu yang keluar. Ada berhenti-berhenti.
Ya aku tu tengok AG dia tunggu lama je bila nak masuk nyanyi. Ah, itulah. Itu kira. Ya. Bila nak masuk nyanyi tu. Kira apa nak jadi ya. Yalah kita tak payah. Ah, tak payah. Lama-lama tak dengar. Tunggu bila nak masuk. Nak masuk ni. Panjang ni selalu. Kita campurlah semua tali dalam masa yang sama. Orang kenal. Ada yang tak kenal. Ada yang tak kenal. Ada yang tak kenal. Dalam orang lain. Kita pun pendek sikit. Jadi bila dia kenal ni nama Max. Okay. Dia tahu lah. Dia tahu AG. Ini. Jadi main dari tu. Main AC. Real ya? Macam tu lah. Kita buat kontak dia pun sebenarnya untuk membantu orang tak kita dikenali. Dikenali. Banyak orang yang tak dikenali. Apa tak kenal pun. Apa tak kenal pun. Lu tak kenal pun. Lu tak roh. Kuki kena subscribe. Kena subscribe. Tak kenal pun tak roh. Tak kenal pun pun sama. Tak kenal pun tak roh. Oh, say. Okay, banyak cerita-cerita yang rock lah dalam kampung ni. Cerita-cerita rock. Single dia kata kalau boleh kita jumpa hati-hati lama. Pulang-pulang lama. Bagi dia orang tua balik supaya orang budak-budak baru sekarang tu. Banyak yang tak kenal kampung. Dia punya lagu Bunga Larangan dia ni yang nyanyi. Dia punya lagu Spoon dia ni yang nyanyi. Contoh lain. Sebab penyanyi pun. Yang kadang orang tak cam lah. Perubahan-perubahan. Kalau kita tak buat konten je ni, orang tak tahu. Orang tak tahu. Macam aku tak jam bila tengok dia nyanyi betul lah suara ni original ni tak jam sebab dia dah berubah tapi suara dia pun tak lagi aku tak jam dia betul sama dengan Nash aku nak kengkang tu main telefon dekat Datuk Nek dan main telefon dekat surau aku rasa tak kenal dia bila tengok balik Datuk Nek je suruh dia tak berasa lama maknanya aku yang orang kata seiringan dengan dia ni pun bila tak berapa nak kejam ada YouTuber macam Kong ni banyak lah yang hati-hati lah berbual balik ke apa tu kan banyak Supaya budak-budak baru kena jangan awak nak tu besi kumpulan EYM ni awak nak nak buat diri okey nanti kira legend lah tu legend lah dia punya dia sebelum EYM dia sebelum EYM dia stranger Joe pun stranger macam Black dulu drama Tapi rekod dia mana? Banyak kalau ikut sejarah banyak. Dia terbalik ke mana dah? Ya orang ada dulu banyak-banyak tempat dah nak kena cari balik. Jadi lagu benda ni cari balik. Jadi kita buat macam ni cari kat YouTube. Nampak orang tajuk ni ni penyanyi lama. Dia ni pemain gitar pula ni lama ni. Macam Omar Kira. Orang kenal dia sebagai Omar Kira pemain gitar. Macam ramai yang tak kenal dia sebagai dia kumpulan. Malam lama berpakaian.
Untuk mana? Ada. Berapa duit je? Kalau aku buat untuk 15 minit kan, kalau start kat 15,000 orang tengok, apa sen je? Tapi kena ni lah, kena subscribe, kena support lah. Kena tengok channel korang lah. Apa nama channel berapa? Sekarang dah tukar lah. Haa, tukar apa? Syafiq MT Production. Haa, MT 15 tak ada lah. Haa, kena subscribe. Kena subscribe. Jangan lupa. Lupa. Kita orang panggil bong je kan. Tapi ni tu. Betul letak nama. Tapi dia kena subscribe, kena cari lah Syafiq. Syafiq apa lah? Syafiq MT. Haa, Syafiq MT. Jangan lupa dah jumpa lah. Yalah, itu lah yang jadi itu dah kan. Sampai sini je lah perbualan kita lah. Mungkin ada rezeki dah, kita jumpa lagi dekat studio lagi best. Haa, lagi terang. Lagi terang lah. Kita dah mindset. Oh, legend. Ini dah gelang lah. Masalahnya AG. AG payah nak jumpa. Macam kau selalu kau datang sini dengan Man. Dia payah jumpa dia, tu. Dia macam, tu. Macam kau kalau kau tak bilang Man tak sampai. Man tak sampai. Dia kena ada driver. Itu driver. Man tak sampai. Datang pun ada hantul. Ada betul lah. Seorang tak ada datang. Roh legend. Nanti lah kita peluang sebelum puasa nanti insyaAllah kita jumpa kita jumpa dekat studio jadi ada apa-apa yang nak pesan untuk subscriber kita. Pesanan saya daripada peminat rock sejati support industri muzik rock kita, tak kira siapa dia, tak kira lah Mac ke pelukai lama, support lagi satu. Tak suka jangan, kalau tak suka tak payahlah nak caci. Betul. Kita support yang semua. Semua band tak suka band. Diam. Kalau suka semua terbaik. Ni ting. Pada macam tu juga, macam Eddie juga. Support band-band yang lama ke baru ke kan. Yang mana yang lama tu nak keluar balik ke apa ke support. Tapi yang baru kena tu pula Mac punya album terbaru dalam 13 lagu macam tu kan, insya-Allah. Datang support. Kalau nak tahu kemangan kena follow lah. Okey. Jadi sampai sini jelah. Kita sembang kan. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye. Bye bye.